Yang kakak bunda ketemu lagi, kali ini saya jembreng yang murcok lagi ya. Saya punya stok baru tapi belum lengkap ya, belum dihargain, masih kurang stoknya, kuantitinya. Jadi saya ini jembreng yang murcok-murcok lagi ya, besok jembreng yang normal nih. Yang untuk kakak bunda yang mau tanya-tanya nih di 081381515113, jangan PHP, langsung ditransfer. Ini nggak pakai ini talinya copot ya, jadinya ini di sini aja nih. Ini bahannya linen ya, linen masih bagus, masih oke okay. Warnanya abu-abu tua ya, bukan hitam, abu-abu tua tuh, Korea 100% linen. Modelnya seperti ini, saya udah pernah jembreng, saya jembreng ulang jadi nggak terlalu detail tuh ya modelnya. Ini di LD 108 ini bun, 108 panjang 68, harganya di 28.000 aja. Kancingnya pakai kancing batok, jadi di sini ada potongan, di rimpel di sini kancing batoknya ada 3. Tuh ya LD 108. Nih bahan polyester. Ini agak panjang, ini di LD berapa? 102 panjang 84, serba 28.000. Tuh melarnya banyak. Juga ini lengannya juga lumayan, ini 7/8, kerung lengannya ada di sini, potongan di rimpel ya, ujungnya tuh pakai karet, karet belum melar tapi anggap aja ini kayak lengan puff jadinya ya, pakai saku di depan, belakang polos. Warnanya seperti ini, agak gelapan ya, ini karena bahannya agak mengkilat-kilat gitu, jadi dia cenderung warna putih ya. LD 102 panjang 84. Ini lagi, ini tank top, motifnya seperti ini bun, tipis, dia bahannya bahan polyester, bukan saten, bukan chiffon ya. Motifnya seperti ini, ada warna pink, krem sama hijau, pakai satu kancing di belakang, nggak ada sambungan di sini. Tuh, tipis ya. Terus nih lengannya nggak ada di rimpel, ada 3 tumpuk, keren sih ya. LD-nya di 110, harganya di 28. Oh ya, LD 110 panjangnya di 68. Harganya di 28 nih. Ini bagus juga. Dia agak berbulu ya. Warnanya ungu gini, gambar bunga. Dia bertekstur. Ini lehernya agak tinggi, lengan panjang. Udah modelnya seperti ini. Bagus ini. Ya. Ini di LD 104 melar. LD 104 panjang 59, harganya 28.000. 28.000. Terus ini vest ya. Rompi ini bun. Bahannya nilon. Model kerahnya kerah tumpuk begini ya. Jadi ini potongannya kayak gini. Jadi kalau dilipet seperti ini. Pinggirannya pakai renda. Renda air, terus di pinggir renda dikasih dineci, udah. Jadi dia seperti ini ya, numpuk. Di kiri kanan klep kancing pakai hiasan kayak gini, ini ruffle ya. Pinggirnya dineci, rendanya juga pinggirnya dineci. Jadi seperti ini. Oh, dia masuk ke dalam gini, Bun. Ya, kancingnya lengkap tuh. Bawahnya bulat seperti ini. Rendanya keliling, ya. Dari dada atas gitu, dari bawahnya kepakrah sini, terus dari samping sini sampai ke belakang. Belakang itu tanpa sambungan. Tuh, rendanya seperti itu. Ya, LD 104 panjang 60, harganya 28. Masih seperti ya, masih bagus lah. Bukan yang wah, nggak ada air labelnya. Ini masih oke okay, ya. Dia bertekstur. Tuh. Ya, kayak ini ya, serat-serat kayu. Ya, warnanya coklat, harganya di 28, LD di 104. Nih, ini bahan apa ini? Katun tipis, warnanya pink. Ya, katun tipis, warna pink, kemeja, ada 2 saku di atas, lengan panjang, pakai 1 kancing, belakangnya seperti ini, tanpa sambungan. Bahannya katun ya, katun tipis, LD-nya di 102, panjang 73. Warnanya pink seperti ini tuh motifnya ya.
LD-nya di 102. Terus ini bahan polyester. Ya. Motifnya kayak gini, Bun. Lehernya lebar, pakai bis bahan saten warna kayak warna-warna emas tua. Ya, kerahnya. Lengan seperti ini, pinggirnya di neci. Jadi di bawahnya seperti tuh. Kayak ada ngejuntai, pinggirnya di neci. Unik ya, modelnya tuh unik. Modelnya seperti ini di rimpel. Bawahnya tuh ada jalur tali serut. Serutnya ke kiri ya. Tuh. Ini pakai bahan emas saten, bahan warnanya emas tua. Bawah, depan belakang di neci. Udah seperti ini. Ini keren. Ya simple tapi keren. LD-nya di 104, panjang 77. Ya. Mau pakai yang daleman, yang kaos kayak oblong gitu. Terus atau manset, bagus. Ya, di 104. Panjang 77, harganya di 28. Ya, 28 ribu ini bahan polyester juga. Jadi saya agak detail nih. Ya, lehernya agak lebar tapi masih aman. Terung lengannya nggak ada. Ya, dengan setali. Buat sehari-hari di rumah harga nggak nyampe 30 ribu, Bun. LD 102, panjang 66. 28 ribu. Ya. Terus ini ungu oblong, bahannya katun. Katun spandek ini, melar. Tuh, melar. Ya, katun spandek. Warnanya ungu tua gini, ada sablonan. Perung lengannya lumayan, tapi ini agak ini ya, agak langsing, bukan yang seperti ini. Karena udah panjang juga nih LD, 110 panjang 81. Ya, buat perempuan. Harganya di 28. Katun spandek. Nih, silk. Sutra ini, Bun. Ini udah pernah saya jembreng, kalau nggak di itu ya saya pakai. Warnanya kuning. Ini karena dia lecek ini, Bun, tuh. Ya. Pakai benang warna hitam. Jadi kelepak kerahnya kayak gini. Di sini pakai kancing lengkap, di sini ada dua saku besar. Lengannya lengan pendek, dia dihias kayak jadi variasi ya, pakai benang hitam tuh. Benang hitam, motu belakangnya juga, ya. Ini di LD 112, panjang 75. Ya, 28. Silk, sutra. Yang mau gercep. Ini lagi. Bahannya katun. Ya, katun halus. Kayak katun rayon gini. Warnanya navy. Leher bulat. Lengannya pendek gini. Pakai bis kayak lengan pop gitu ya. Di sini ada potongan di rimpel-rimpel. Terus di sini pakai apa ini? Benang karet ya. Pakai benang karet dua jalur gini. Satu, dua, satu, dua. Belakang juga. Ini terpisah ya. Ada bagian yang terpisah nih. Ini jadi begitu ada dua. Jadi sini satu potongan aja. Bahannya katun, nggak ada belahan bawah. LD-nya di 100, panjang 60. Harga 28, LD-nya 100. Panjangnya di 60, harga 28.000. Terus ini bahan polyester ya, kaos melar tuh. Nah, untuk lehernya ada dua tumpukan gini, ini satu, ini dua yang bagian dalam. Pinggirnya di neci, untuk lengan lengan pendek. Bawahnya biasa aja, ini motifnya ya. Harganya di 28, LD-nya di 100, panjang 57. LD-nya 100 ya, Bun. Panjang 57, harganya di 28.000. Tuh melarnya banyak. LD masih yang 104 masih bisa pakai. Ya. Terus ini polyester warna putih. Tuh. Lehernya seperti ini, Bun, terbelah. Belah gitu, ya. Jadi ini ada sambungan, ada lapis leher. Ini sambungan. Di sini ada dua kancing bening, kancing kotak, ya, irisan ya, jadi dia kayak diiris gitu. Itu jadi upper lip, lengannya pendek ya, lengan pendek, bawahnya biasa aja, belakang seperti ini ada di rimpel.
nih. Tekstur bahannya seperti itu, harga di 28. LD-nya di 110 ya. LD 110, panjang 66. Warna putih. LD-nya di 110, panjang 66. Nih, bahan polyester, harga 28 lagi. Lengannya sampai siku nih ya. Di sini ada sambungannya. Lehernya agak lebar, belakang tanpa sambungan. Ini motifnya. Ya. LD-nya di 100, panjang 76. Nih. 106 juga masih bisa pakai. LD 100, panjang 76, harga 28.000. Terus ini bahan. Bahannya ini katun ya. Dia bertekstur seperti ini. Tuh ya. Warnanya biru muda, bukan biru tua gini. Biru muda ya. Jadi dia ini kerahnya seperti ini ya. Ada belahan, enggak ada belahan. Seperti ini simple. Jadi ini prospek. Ini potongan klep. Kancingnya sampai sini, pakai tiga kancing di sini di bordir. Lengannya lengan pendek. Terus di sini pakai itu, apa namanya? Half moon. Di sini ada bordiran ya. Jadi murah aja, saya jual di 106 panjang 63. 106 panjang 63. Ya. Harganya di 28.000. Terus ini. Ini warnanya kayak ungu-ungu biru gitu ya. Di sini lehernya ngejuntai gitu. Potongan bahunya di sini. Di sini ada jahitan 3 ya. Lengannya lengan stali. Di sini ada lapisan lengan pakai 2 kancing besar. Tuh, ya. 3. Ya, di bawahnya ada tumpukan gini. Ya, ada 1 2 3. Ini pinggiran yang paling bawah. Jadi dia modelnya oke aja ya. Di sini ada potongan, di sini dijahit. Di sini juga ada potongan ini, Bun, dijahit. Jadi di bawah agak ramping ya, bahannya itu polyester, dia bertekstur. Polyester. LD-nya di 104 panjang 60. 80, sorry. LD-nya 104 panjang 80, harganya di 28.000. 28.000, warnanya agak ungu ya, ungu-ungu tua gitu. Ya. Bahannya polyester. Ini bahan linen. Lehernya bulat tanpa lengan nih, Bun, besar. Ya. Warnanya abu-abu tua tuh. Ya, di sini ada saku. Terus belakangnya enggak ada sambungan. Polos aja. Ya, warnanya abu-abu tua, LD-nya di 132 panjang 75. LD-nya 132 panjang 75, murah aja. Di 32.000, 32.28. Nih. Bahannya polyester ini. Bahannya polyester. Tipis ya. Ini agak tipis, ini karetnya juga agak besar, bisa diganti, Bun. Di tukang jahit keliling, kalau Jakarta ada ya tukang jahit keliling. Di sini pakai 2 saku. Agak panjang, terus di sini apa sih? Pesaknya agak panjang. Ya ada 40 lah. 40 ya. Di sini ada noda dikit. Enggak kelihatan kok, ya. Itu belakangnya bisa tanpa kancing di kantong di belakang. Warnanya kayak gini. Agak mengkilat, bahannya kayak campuran nilon ya, polyester nilon. Lingkar pinggang 70 sampai 110. Kalau ini diganti karetnya masih oke, ya. Harganya di 28, panjangnya di 64. Ya, 64 kasih lumayan. Buat ganti-ganti ya di rumah, mau jemput anak. Oke, ini hitam. Bahannya polyester. Bentuk atasannya kayak gini, kerahnya ya. Jadi belakangnya tuh enggak ada kelepak kerahnya, cuman kayak kaki kerah, terus di depannya begini. Ini oke, ini pakai blazer juga masih oke ya. Lengannya 3/4, di sini ada belahan ya. Pakai kancing 4, ada hopknot di
samping, depan. Kiri kanan di sini di samping ada belahan, belakang juga pakai kupnat. Itu agak tipis ya, Bun, agak tipis. LD-nya di 100 panjang 57. LD-nya di 100 panjang 57, bahan polyester warna hitam. Ya. Terus ini sweater ya, kajut ungu, ya ungunya tuh agak gelap Bun, kayak gini, gelap banget, nih kayak gini ya, bukan kayak putih-putih gitu tuh, lehernya agak lebar, di sini pakai ini, hiasan kayak gini, ya, terus di sini ada hiasan lagi, lengannya lengan panjang, di sini bermanset, lengannya agak kecil. Terus bagian bawahnya juga gitu, belakang polos. LD-nya itu di 104. Panjang 56. Melat tuh. LD 104 panjang 56, harganya di 28.000. Di 28.000. Terus ini hitam lagi ya. Hitam lagi ini bahannya bahan katun ya, katun apa nih? Katun combat. Combat hitam, katun combat hitam, belakang lihat lengannya juga gitu, lengannya lengan stali ya, di sini potongan lengannya ya, ada kerungnya, dia di bawahnya tuh nih, dalamnya itu katun combat hitam ya, sini sorry, ini ada belahan, ini dalamnya katun combat hitam, ada sablonan, nggak terlalu kelihatan ya, karena warnanya seperti ini agak suram-suram tuh. Di sini pakai bahan itu apa sih ini, kayak nilon ya, nilon tipis gitu ya, tuh modelnya kayak gini, LD-nya di 100 panjang 59 ya, panjangnya 59, harga 28, warnanya hitam, ini lehernya tuh agak lebar ya, agak lebar, harganya di 28.000 ya. Terus ini bahan nilon, nilon ya abu, dia bergaris-garis, ini agak licin untuk leher, depannya V ya, belakangnya seperti ini, di sini kerung lengannya nggak ada, dia lengan stali, di sini sekitar berapa 12 sentian ya, ini di klaim kecil aja bukan di neci, bawahnya juga, oh ini ada jalur tali serut, ya pakai stopper nih, elastic stringnya ada. Ya, stopernya silver. Nah, jadi gini ya. Jatuh seperti ini. Belakangnya dulu di sini sambungan. Terus lengannya lengan stali tadi udah ya. Tuh, kayak gitu. Bawahnya. Bawahnya pakai elastic string tuh. Pakai stopper masih fungsi ya. Elastic stringnya juga masih oke. Okay. Terus di sininya. Di sini ada hiasan nih, Bu. Ini diklaim kecil aja ya. Hiasannya tuh. Sampai ke lengan kanan, lengan kirinya nggak ada, maksudnya nggak ada hiasan kayak giniannya, dia jadi kebuka gitu, ya, ada penutup ketiaknya tuh di situ. Kalau ini biasa, ya, udah di LD 130 panjang 63, warnanya abu-abu, bahannya nilon, warnanya abu-abu garis-garis ya, warnanya abu-abu, bahan nilon, ini bahan polyester. Gitu. Ini kemeja perempuan, klep pancingnya kanan nutup kiri, ini klep pakrahnya, kerung lengannya lebar, lengan pendek. Terus di sini ada sakunya kecil. Ya, bukan saku kayak ukuran baju-baju laki. Ini perempuan. Nih, kotak-kotak bahannya polyester agak tebal ya. Agak tebal. Terus seperti ini. Enggak ada belahan, belakang satu potongan aja di sini dilipat. Udah seperti itu, LD-nya di 124 panjang 70. LD 124 panjang 70, harganya cuma 28.000. Yang mau langsung gercep, ini merah. Bahannya katun. Katun ya, katunnya agak tebel, empuk gitu. Soalnya ini beda katunnya. Udah seperti ini.
Bentar. Dia itu bentar ya, Bun. Dia itu ya, sebenarnya benar. Kancing terus di sini potongan oh ini kan ya ini depan depan ini kancing yang ini di belakang jadi dia posisinya begini itu tadi yang hangerin anak saya jadi saya bingung ya jadi ininya lehernya agak lebar ini Bun ini kayaknya dipindahin sama dia. Jadi ini kelepak klep kancingnya di sini. Ini kayaknya dipindahin jadi harusnya seperti ini. Jadi lehernya agak kecil tuh, ya. Nih, bagian depannya ini. Ya, bagian depannya ini di sini soalnya ada kayak kupnat. Kupnat dirimpel kiri kanan dirimpel, lengannya pendek tuh, lengan pof gitu ya. Enggak pakai kancing dia. Jadi dikerut aja bagian bawah lengan sini ini ujung lengan bagian bawah ya pakai karet-karet 1,2 inch ya inch senti 1,2 senti belakangnya baru kancing ini bukan depan ini kan belakang ya dia tukar bahannya katun tipis gitu ya agak tipis ini karena menang warna merah aja agak gelap jadi ini di LD 106 panjang 76. LD-nya 106 panjang 76 harganya di 28. Tuh. Ya. Ini bahan polyester. Kombinasi ya, bahan polyester sama bahan polyester knitting sama woven. Lehernya bulat gini. Bawahnya seperti ini. Ya. Jadi bawah bagian depan dikasih lipetan. Kelihatan ya satu di sini tengahnya ini nggak ada kerung lengan dia seperti ini di sini manset tangannya tuh. Tuh ya di sekitar 10 cm warnanya sih kayak biru abu-abu abu-abu lah bilang aja belakangnya tuh pakai bahan tipis gini polyester woven jadi seperti ini ya ya ini dijahit ini Bun dijahit kelihatan ya modelnya gitu jadi agak ramping di bagian belakang LD di 140 panjang depannya 59 panjang belakangnya di 76 harganya 28 ya yang mau terus ini bahan katun katunnya agak tebal ya bahan katun tebal warnanya biru muda seperti ini ya dia pakai rah agak fashion gitu ya, agak miring. Jadi ini bukan posisi tengah. Kan tengahnya sini tuh, dia agak miring. Lihat kancingnya seperti agak miring ke sana. Ya. Ini kelepak kerahnya lebih condong ke depan, ini di samping jahit kancingnya di sini. Lengannya lengan panjang, kerung lengannya agak lurus. Dia pakai variasi benang apa ini? Hitam. Ya. Oke, dua kancing di sini. Ini mansetnya. Oke, benang warna hitam. Pakai kantung panjang ya ini ya. Ini kemeja perempuan. Tuh, udah bawahnya seperti ini. Belakang ada potongan di sini. Pakai benang hitam ya. Ini dilipat ke dalam gitu. Ya. Bahannya agak tebal kayak itu. Kayak bahan apa sih? Kayak bahan drill celana itulah. Tebal warnanya biru muda. LD-nya di 100 panjang 74. LD-nya di 100 panjang 74. Yang pakai jangan pakai yang LD 100 ya. 96 apa 98. Soalnya ini agak lurus. Tapi yang enggak kepake. Tuh, ya. Ini kotak-kotak lagi. Bahannya polyester. Bukan, ini nilon. Bahan nilon ya ini ya. Lepak kerahnya seperti ini, klep kancingnya tuh lain motif ya motif bukan motif apa arah garisnya beda. Pakai dua saku dia pakai kancing ya. Lengannya lengan panjang pakai satu kancing nih ya di matset.
potongan bahunya di depan, di sini belakang ada sambungan. Jadi di sini dilipat, ini lipat. Udah. Kayak gitu ini motifnya. LD-nya di 114. Nilon ya ini ya, bukan polyester. LD 114 panjang 72. Terus ini bahan polyester. Agak licin. Polyester nilon ya. Nilon kali ini. Ya, motifnya di lehernya seperti ini. Dia pakai dua kancing hias di sini. Ini yang berfungsi, ini yang bisa dibuka tuh. Ya. Kancingnya bening gitu. Satu aja yang berfungsi, satunya enggak. Lengannya nih kayak lengan cap gitu. Tuh, ya, lengan cap. Motifnya seperti ini nih, Bun. Belakangnya juga sama, sama. Cuman di sini di sambung bahan lain. Jadi ini bahan nilon. Sambungan ini bahan katun. Ya, lain motif. Ini warnanya krem tuh. Tahu. Ini jahitan pabrik sih, bukan jahitan sendiri. Ya, di sini ada brandnya. Tahu, saya nggak ngerti ya. LD-nya di 114 panjang 63. LD-nya 114 panjang 63. Harganya 28 ya, bahannya nilon. Nilon halus, licin. Ya, ini juga bahannya ya, bahan apa ini? Kayak bahan itu ya. Apa sih ini? Saten. Warnanya kayak gini. Jadi dia kelap-kelip itu, lehernya agak bulat, lebar. Di sini ada sambungan ini, Bun. Sambungan. Tuh. Rong lengannya ada agak lurus, lengannya lengan pendek. Bawahnya seperti ini, di sini lebih pendek, di sini belahan, ya. Belakangnya nggak ada sambungan, dia tapi bertekstur gini, ada teksturnya, ya kayak gitu. LD-nya di 106 panjang, depannya 68 panjang, belakangnya 73, ya. 106 panjang depan, berapa tadi? 68, belakangnya 73. Bahan polyester ya, lehernya bulat agak lebar, di sini ada lapis double ya jahitannya, lengannya panjang, kerung lengannya lebar tuh, nggak pakai kancing dia di sini, pakai kancing, kancingnya nggak kelihatan nih di bawah ya, nggak pakai kancing, nggak pakai kancing tapi nggak pakai manset. Ini kerung lengannya lebar, atas sini pundak ada lipetan ya, lipetan berapa tuh? Ada empat. Jadi dia nggak dikerut, ada dilipat dua depan dua belakang. Nih motifnya, ya warnanya persis kayak gini. Belakangnya ada satu kancing, ya pakai snap button. Tuh. Di sini ada lipetan. Tuh. Dilipat ya. Ini bukan sambungan, ini ada lipetan. Oh, di sini ada hiasan pakai dua kancing. Ini nggak bisa dibuka. Ya, ini nggak bisa dibuka, ini yang bisa dibuka. Tuh, ada belahan. Ya, modelnya unik. Cuman banyak di main di mall motif. LD-nya di 124, besar tuh. LD 124 panjang di 75, bahannya polyester. Warnanya kayak gini, persis di layar. Ini bahan kayak bahan polyester tapi tebal ya. Benangnya benang 30, 30/2. Warna hitam. Jadi ini kayak model V ya. Nggak pakai kancing, cuma begini aja. Ada jahitan di sini, dia lap, dilapis ya. Jadi modelnya seperti itu. Lengannya ada, kerung lengannya agak lurus, lengan panjang. Jadi di sini sambungan ya, ini bahan polyester woven, yang ini knitting. Melar. LD-nya itu di 96, ini melar. Ya, 100 masih bisa pakai kok. Ya. Ini knitting, ini polyester woven. Ada belahan belakang tuh sambungan kayak gini. Di sini kayak ada half moon-nya ya. Tuh, kelihatan. Mana? Ya. Dah. 100 96. 96 panjang 69 hitam. Polyester. Ya, polyester knitting sama polyester apa tuh? Woven.
Ini bahannya katun ini bun. Dia modelnya kayak model-model kayak kimono gitu. Ya model kayak begitu. Tapi ini bisa buat pergian sih, masih baju-baju nyantai lah ya. Bahannya katun, warnanya hijau pupus. Bentar, saya belum pernah buka ini ya. Jadi ini talinya tali panjang. Tali panjang. Bahannya katun ya. Bahan katun. Bahan katun warnanya hijau pupus. Dia kelopak kerahnya agak lebar gini. Terus ini. Dia kayak dilibet ya. Di apa lilit, lilit. Ini kerung lengannya ada lengan pendek. Nggak pakai kancing kayak lengan poh gitu ya. Potongan bahu depan tanpa sambungan, cuman begini aja. Belakang juga nggak ada sambungan. Jadi diginiin kali ya. Saya juga nggak tahu, talinya panjang banget. Ini seperti ini. Mungkin saya juga nggak tahu. Ya. Bahannya katun. Katunnya bagus. Bukan rayon sih, tapi lumayan. LD-nya di 110, panjang depannya 71, panjang belakangnya di 69. Warna hijau. Ya, di 28.000. 28 murah, jangan ditawar lagi ya. Nih. Bahan polyester tebal. Untuk bagian kerahnya gini. Dia berpita, boleh dilipat, boleh enggak. Jadi dia tinggi tebal gini, lebar gini di bisa dilipat, warnanya navy. Di sini pakai tali, tali di leher. Bisa dipitain, bisa enggak. Gak usah dipitain kali ini, Bun. Tuh. Ya. Soalnya dia melebar di ujungnya. Seperti ini nih. Pakai kancing lengkap terus di iniin aja. Ya, potongan bahunya di depan. Jadi dia udah bagus. Gak usah dipitain. Potongan bahu depan, lengannya kayak gini. Kayak dia bergelombang gitu ya. Ini di klaim kecil aja, bukan di neci. Bawahnya ada belahan. Ya, depannya seperti ini. Depannya lebih pendek, belakang panjang. Belakang tanpa sambungan. Udah. Ini agak tebal, bagus. Bahannya bagus. LD-nya di 96. Gak melar. Ini woven. LD di 96, panjang 65. Nih, keteknya ada ininya ya. Jadi dia nggak terbuka lebar. Ya, di 96 LD-nya, panjang 65. Nih, warna putih. Bahannya polyester, dia bertekstur. Dia ada teksturnya ya. Kayak bunga-bunga gitu. Ini bun. Ya, ini kayak bahan apa ya? Kerinkel. Polyester. Ada gambar bunganya. Tuh. Bagian belakangnya dulu deh. Ini lain ini ya, lain arah ininya. Serat kainnya. Jadi dia kayak yang ini ke sini, ke sini. Di sini ada belahan, kesambungan juga. Terus seperti ini. Ya. Nggak ada lengan. Lengan tali. Ini bagian depannya nih. Model baju Shanghai ya. Di sini model kayak V, tapi di sini pakai kancing satu, kancing bungkus. Dia bentuknya kayak gini, kancing bungkus. Untuk di lengannya kiri kanan juga ada kancingnya itu pun. Jadi hiasan aja. Dibuka juga terserah sih. Nih, satu saya buka, satu enggak ya. Seperti ini. Jadi seperti ini dia pakai kancing di sini. Ya, di sini ada apa itu? Di sini serut. Tuh. Ini diserut, ini di saya lepas. Jadi tahu modelnya ya, Bun. Ini saya kancingin, ini saya pitain, ini saya lepas modelnya kayak gini. Ya. LD-nya di 108. Bagus ya ini ya. Motifnya lihat. LD 108, panjang 71. Ya. Terus di sini nih. Ini kayak rajut ya. Kayak rajut ini bagus sih. Buat pakai dress hitam apa dress hijau tua apa warna yang kayak mustard coklat ini, yang putih krem terus kayak warna mint hijau hijau apa olive ini tuh bagus.
bisa masuk semua. Nih, lehernya lebar. Lengan stali di sini dikombinasiin pakai bahan polyester. Ini benangnya polyester juga ya. Ini bahan polyester nih. Dia bertekstur kayak gini. Bawahnya sih memang pendek. LD-nya di 120, panjang 55. Belakang juga nggak ada sambungan, cuman begini. Main di motif warna. Harganya di 28. 28.000, LD-nya di 120, panjang di 55. Dah, itu ya. Ini saya udah jembreng sebanyak 35 pieces. Kakak bunda yang mau ngefix silakan. Ya, untuk kakak bunda yang buka paket, tolong dibuka. Mau dibuka tuh kalau tangannya kan ini, kalau udah jari-jari ya udah kaku-kaku gitu, dipakein jarum pentul aja bun. Jadi biar nggak sobek, nggak kegunting, nggak kena cutter. Soalnya ada beberapa kejadian yang bilang saya ngirim barang rusak. Saya nggak ngirim barang rusak. Jadi kalau buka itu pakai itu, jangan langsung pakai gunting kalau tangan tuh udah kaku-kaku gitu ya. Dipakein jarum pentul, terus udah dapet itu udah robek, baru digunting. Jadi saya tuh nggak kirim barang rusak ya. Kalaupun ada saya jembreng barang rusak, saya tuh saya skip ya. Dan gitu aja. Salam sehat, salam sukses. God bless you. Dadah.